Halo semuanya, saat malam. Pada video ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai input dekorator. Ini adalah kodingan kita pada video sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai hint, label, helper, counter, dan error pada text field. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mempelajari mengenai icon, prefix, suffix, dan fill color. Jika kita ingin memberikan sebuah icon pada text field, kita dapat gunakan parameter icon. Di sini kita akan coba di bawah error ini ya, kita berikan icon, icons person, save, nah muncul ya, ada icon person di depan text field. Jika kita ingin mengubah warna iconnya, kita dapat ubah di dalam konstruktor icon, atau kita bisa juga memberikan nilai pada parameter icon color. Kita coba dulu, kalau di sini tinggal kita ubah parameter colornya ya, seperti yang sudah kita pelajari di video tentang icon. aktif Nah, berubah ya, warnanya jadi biru. Nah, kita bisa ubah di sini atau kita bisa ubah juga di sini. Icon color. Kita berikan colors blue shade 900. Berubah ya, jadi biru shade 900. Nah, jika kita lihat keterangan dari parameter icon, di sini tertulis bahwa tipe dari icon ini adalah no label widget. Artinya, kita dapat memberikan widget apapun sebagai icon, tidak harus widget icon. Sekarang kita akan coba berikan sebuah kontainer sebagai pengganti dari icon person ini. Ini kita hapus icon color-nya, icon-nya kita ganti dengan kontainer. Kita pasang width-nya 20, height-nya juga 20, color-nya kita kasih colors titik blue Titik share 900. Save. Nah, berubah ya. Si icon itu sekarang digantikan dengan kontainer biru. Selain icon, kita juga dapat memberikan prefix icon dan juga suffix icon pada text field. Prefix icon adalah icon yang terletak di bagian depan dari text field, sedangkan suffix icon terletak di bagian belakang dari text field. Agar lebih jelas, kita langsung coba aja ya. Di sini saya berikan prefix icon Di sini dapat kalian lihat beda antara prefix icon dan icon adalah icon terletak di luar text field sedangkan prefix icon terletak di bagian dalam text field. Sekarang kita berikan suffix icon Ada icon copy di bagian belakang dari text field. Di dalam text field, kita juga dapat memberikan prefix text, yaitu text yang terletak di depan text field setelah prefix icon. prefix text akan terlihat ketika text field sedang aktif atau sedang dipilih. Kita langsung coba aja ya. Kita save. Nah, kelihatan ya, ada name ini nih, di depan inputnya. Nah, ini ada tulisan name-nya. Kalau sedang tidak aktif, name-nya hilang ya. Tuh. Kalau sedang aktif, ada name-nya. Nah, kalau kita lihat prefix text ini, keterangannya ya. Jika kita tidak menentukan style dari prefix text kita, maka style yang akan digunakan adalah style dari hint text. Jika kita ingin mengubah style dari prefix text, kita dapat mengisi nilai dari parameter prefix style. Kita tambahkan kita save. Nah, berubah ya. Name-nya jadi biru dan juga bold. Jika kita tidak ingin prefix-nya berupa teks, maka kita dapat berikan nilai pada parameter prefix. Prefix memiliki tipe nullable widget, yang berarti dapat kita isi dengan widget apapun. Namun harus diperhatikan bahwa hanya boleh ada prefix atau prefix text di dalam sebuah text field. Nggak boleh ada dua-duanya. Jadi di sini kita komen dulu nih si prefix text dan prefix stylenya. Sebenarnya prefix style nggak perlu dikomen juga nggak apa-apa, tapi ya nggak kepake juga ya, karena prefix textnya kan nggak dipakai. Jadi kita komen aja. Lalu di sini saya berikan container, saya berikan padding, nilainya 5, colornya itu color titik red, shade 900, childnya itu text, isinya name kita berikan style colornya color titik yellow save nah berubah ya sekarang prefixnya itu jadi kontainer warna merah dan ada tulisannya name warna kuning text field juga memiliki suffix dan suffix text cara kerjanya juga sama aja dengan prefix dan prefix text hanya saja, sufiks dan sufiks teks itu letaknya di belakang. Kita coba ya. Nah, ini ya, sufiksnya ada di sini. Warna biru dan juga bold. Sama seperti prefix text, kita bisa juga gantikan suffix text dengan suffix. Ini kita komen. Kita berikan sama ya, seperti prefixnya. Tulisannya suffix. Save. Nah ini. Sudah berubah menjadi kontainer warna merah dengan tulisan suffix di dalamnya. Yang terakhir, kita dapat berikan warna pada isi text field dengan memberikan nilai pada parameter fill color. Fill color kita berikan colors.gray sheet 300. Kita save. Nah, masih belum berubah ya. Kenapa? Karena kita belum memberitahukan bahwa kita ingin memberikan warna pada text fieldnya. Oleh karena itu, kita ubah dulu nilai dari parameter field menjadi true, agar text field menggunakan fill color untuk warnanya. Field-nya kita ubah jadi true karena nilai defaultnya itu adalah false ya. Kita ubah jadi true, jadi kita memberitahukan bahwa kita ingin menggunakan fill color untuk text fieldnya. Kita save. Nah, berubah ya. Jadi ada warna abunya. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan mengenai icon, prefix, suffix, dan fill color pada text field. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.